Ramalan zodiak Rabu, 16 Juni 2021 untuk Leo, Aquarius dan Gemini. Menggambarkan hari ini, Anda jangan tergiur oleh prospek kerja yang belum tentu itu benar. Jadi pastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Jangan sampai itu hanya sebatas penipuan saja. Maka dari itu, jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Komunikasikan hal seperti ini dengan orang yang lebih mengerti. Berikut ramalan zodiak Rabu 16 Juni 2021, Leo, Aquarius, dan Gemini sebagaimana telah dikutip potensibisnis.com dari Prokerala. Leo, Anda adalah individu yang optimis, dan hari ini adalah hari untuk memberitahu dunia dan mengambil manfaat darinya. Ini akan membuat Anda memiliki reputasi sebagai pembicara motivasi, sesuatu yang telah lama ingin Anda capai. Hubungan yang tegang dengan orang-orang di masyarakat akan menjadi lebih baik karena mereka akan berhenti mencari kesalahan dengan Anda lagi. Karir. Bagi mereka yang bekerja di sektor publik, hari ini membawa peluang besar untuk sukses dan promosi. Jika Anda telah melamar pekerjaan di sektor publik, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan berita positif hari ini. Ini juga saat yang tepat untuk mencari pekerjaan lain, kebanyakan di jalur administratif, jika Anda tidak puas dengan prospek pekerjaan Anda saat ini. Aquarius, ada kepercayaan hari ini. Anda akan mengambil proyek tertunda yang belum selesai. Rintangan tampaknya muncul, tetapi tidak akan menghalangi jalan Anda. Seorang teman dekat akan datang untuk menyelamatkan Anda. Koneksi penting di tempat kerja akan membuka pintu kesempatan untuk mengeluarkan imajinasi. Jangan kembali untuk menggali masa lalu. Karir. Anda mungkin memiliki awal yang baik dalam karir Anda hari ini. Anda bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk melakukan transisi dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang menawarkan prospek yang jauh lebih baik. Tapi hati-hati dengan tawaran penipuan karena seseorang telah berusaha sejak lama. Untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kemampuan dan keaslian Anda. Gemini, saatnya memilih antara kesenangan dan kebebasan. Anda akan diizinkan untuk bebas jika Anda memiliki rasa tanggung jawab. Meskipun setelah melakukan kerja keras yang berlebihan, Anda tidak akan dapat mencapai tujuan yang Anda inginkan. Tetapi ketekunan akan terbayar nanti, jadi teruslah bekerja. Jangan malu ketika datang ke kondisi keuangan. Mereka secara bertahap akan meningkat seiring waktu. Karir. Ini adalah hari yang baik untuk masuk ke dalam usaha spekulatif. Tetapi jangan terburu-buru secara membabi buta. Jika Anda mengambil risiko yang diperhitungkan dalam investasi Anda hari ini, itu akan terbayar. Tetapi kebodohan tidak akan pernah dikembalikan dengan keuntungan. Spekulasi buta atau keberuntungan undian tidak akan membantu Anda. Tetapi jika Anda menilai pro dan kontra dari sebuah investasi hari ini, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan gambaran yang paling akurat. Demikianlah informasi dari potensibisnis.com. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di potensibisnis.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.